Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalista Ghost Kartun. Wah, ini sih formasi yang udah lama banget ya kita enggak gini. Iya. Iya. Apalagi sekarang kan ada arti. Kita ada gestar. Ada bintang tamu berarti hari ini ya. Kita starstruck ya. Iya. Gimana siapa ya nyebutnya aku? AA atau apa ya? AA aja. Ya, AA okay. Gimana nih? Selama ini kegiatannya apa aja? Boleh tahu nggak? Kesibukannya. Sebelumnya makasih lo udah menyempatkan waktunya. Dan jadwal yang padat. Kesibukannya aku TV by TV sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus emang beda gitu ya auranya tuh kalau udah jadi artis tuh. Charming gitu loh. Top. Berarti sekarang red card-nya udah tinggi juga ya? Enggak, lagi diskon 11-11. Oh gitu. Ya diskonnya juga gak seberapa sama kita. Oh iya. Hebat tapi bangga lah. Keren. Iya keren. Salah satu dari Jurnarisa bisa keluar masuk TV terus kan? Luar biasa. Luar biasa. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan gak? Pesan-pesan. Sebelum apa tuh? Sebelum meninggalkan. Oh, kayak ada detik-detik ya. Detik-detik secara halus nih. Ospek juga belum beres sudah ini. Belum berakhir loh ospek. Enggak, bercanda-bercanda. Bercandanya katanya kalau saya kan emang suka menyisipkan serius di situ. Oh iya. Jadi agak deg-degan nih. Oke, jadi karena Farul kan udah lama enggak ghost kartur, makanya malam ini beliau harus kerja keras. Yes. Kalau tidak menunjukkan performanya khusus Farul aja episode. Mohon maaf enggak dulu. Sekarang kita lagi jalan di sebenarnya muter-muter di tengah kota aja. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya, aduh kenapa sih tempatnya itu aja? Karena kan memang di Bandung gitu ya ghost kartunnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita ghost kartunnya di luar kota lagi. Di tempat yang lebih seru lagi. Cuman di Bandung pun ya masih banyak yang belum kita. Walaupun kita mendatangi tempat yang sama, kadang-kadang berubah-ubah ya cerita yang kita ambil gitu atau sosok-sosoknya juga kan. Benar. Ada yang baru, ada yang muncul lagi. Nah, salah satunya malam ini kita akan mendatangi sebuah jalanan yang nama-nama wayang. Ah, tahu nggak kenapa di daerah situ nama-nama wayang? Kalau tepatnya sih nggak tahu Neng, kenapa itu dikasihin nama-nama wayang. Cuman yang saya tahu daerah itu memang dari dulu juga perlintasan orang-orang Belanda di zaman itu. Oh, di bidang? Yes, di bidang militer kalau nggak salah. Karena tidak jauh dari situ ada bandara. Oke. Jadi pusat militer Angkatan Udara mungkin ya. Mm-hmm. Nah, itu pusatnya ada di sebelah situ. Itu yang menarik ya berarti ya. Berarti kalau misalkan di daerah militer Belanda, itu biasanya ada rumah dinas gitu? Yes. Okay. Ada, masih ada. Nah, ini salah satu yang aku penasaran, Kak. Kalau di zaman Belanda yang di Bandung itu kan ada kamp konsentrasi. Betul. Ada gitu? Ada. Pada saat Jepang datang ya? Betul. Nah, ada di daerah sini juga nggak sih? Kalau nggak salah ada. Oh. Kalau nggak salah ada, karena memang di situ kan banyak sekali orang-orang Belanda juga saat itu. Jadi ketika mereka ditangkap dari rumah-rumahnya masing-masing, ada satu tempat yang dipakai untuk mereka tinggal di situ. Okay. Apa yang buat kalian menarik tentang tempat-tempat peninggalan Belanda? Riri deh. Kalau aku ya sejarahnya lah sama peninggalan bangunan-bangunannya. Hmm. Karena itu kan ciri khas mereka. Terus kayak mereka mengadopsi budaya sini, tropisnya juga dicampurin dengan gaya Eropa gitu. Oh. Dan Bandung salah unik satu dirinya. Yang lumayan banyak ya peninggalan. Iya, banyak banget budaya Belandanya. Oke. Kalau ini apa yang menarik? Malam ini deh, nggak usah nanyain Belanda-Belandanya. Karena kita terlalu pede, ini bakal ketemu sama hantu Belanda. Tapi kayaknya kamu ada persepsi lain sih. Aku pas tahu mau ke daerah sini tuh, jadi sebenarnya kejadiannya dulu waktu aku sekolah teh. Jadi ada SD, SMP di situ. Jadi ada satu kejadian waktu aku jadi OSIS gitu kan, nginep-nginep di sekolah. Nah ada satu cewek ini, dia sampai aku tuh udah mau hampir kayaknya kesurupan deh aku dulu gara-gara satu cewek ini. Terus pas tahu tadi kayak langsung gitu. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi jelas banget mukanya masih sama kayak waktu pertama kali aku lihat.
deg-degan. Nah, ini juga salah satu jalan yang agak ngeri. Sepi banget sih. Iya, lumayan sepi ya. Ngerinya macam-macam sih, karena takut begal, takut orang. Apa yang membuat kalian tertarik di wilayah ini? Ada sesuatu yang menarik? Banyak. Silahkan, Faru. Perempuan sih, Teh. Tau nggak asa-asa? Tapi ini makanya lah, iya kuntil anaknya asa lebih berbeda, enggak? Kenapa? Beda, ini mah kuntil anaknya. Coba tinggalin dulu. Agak periang nih kayaknya. Ya karena salah satu jalan. Gak kuat. Dan dua-duanya dong. Ya aku naon, hei. Kenapa menih langsung tertawa-tertawa seperti itu ya? Ya raun. Dimana iya teh, dimana Neng? Dimana iya, dimana? Cicing-cicing emang di luhurnya, emang secicing di luhurnya. Emang seuran. Apa Rul yang bikin beda? Si rambutnya teh panjang, pendek, terus banyak teh. Ada satu yang di atas kita. Apa itu yang di atas kita? Dibuka deh sunroof mana. Yang dua-duanya. Siluan atau meramen? Sok ngerobol di sini lah. Kita babaturan. Kita babaturan. Kenapa aku mahal? Merah apa nya? Ulin. Oh, ketinggalan dia. Oh iya, ulin buat aku dulu naikkan dulu aku. Nyari lu. Sekali lu. Digarande. Yang satu ayu di rumah. Hayu ulin. Hayu ulin. Di bawah. Jangan mah. Di baturan ku ianya. Tersengit. Aduh. Dete. Ada segar ya, Mas. Ada mah. Tersengit. Dia mah rada ramai mah teh dilihat sama Pak. Ya kumaha halus teh? Di bawah mah. Ayo. Ada jangkungnya. Nya. Tutup sih baik lah kena nama. Jangkung mah ya tuh. Jangkung ge antal kuring mah. Hey. Ya. Yeah. Nih. Eh. Kenapa tiris? Ya ngobrol jeung Aujang ieu. Tuh duaan tuh. Milu cuk. Ayo tuh. Da teh sengit. Ah, da teh sengit kumaha. Yang sengit. Emang yang sengit. Aing sengit kumaha maksudna? Kumaha maksudna mah aing sengit? Hah? Kumaha maksudna aing sengit? Atuh, ieu tuh. Tengah ti urang aing sengit. Ieu aa gagah. Sengit eta ge. Hayu melu jeung kuring. Ieu. Yuk. Eta ulin jeung si Aang ye. Hayu melu. Dikekepan ku kuring. Mete tiris ta. Sudah kata ririsan gitu, ay. Bapak memat lah lumayan, atu. Tangkar umelis lah. Loba kan ada dirinya tuh. Dimana anak sih? Loba, maaf. Rek merah naon, cik. Aduh, bun dibawa rek merah naon. Lu dibijakin diri, ya, merah naon. Ih, takut. Sak, buru. Dari jengkuring. Meh bungaan tuh kasih Amamat mah ngilu sama si Amamat. Amamat mah loba babaturan. Kelek-kelek teh ngaran teh saha? Ah. Engkewe. Ah. Naheun mah teh. Tuh hayang berarti Amamat. Halus euy kieu. Ari ieu namanya. Heueuh. Di mah bawaeun mah teh. Jangkung kitu nya. Nya. Jangkung nya. Perawakan mah hade. Daik milu jeung a. Beut lagi rada alusnya. Ada lumayan. Ada alus. Kulus. Arek milu jeung Amamat mah ieu. Oke balik deh. Eh, ngeus entong jeung kuring mah ke dianteup teh. Beuki mandi teh. Tuh beuki mandi teh. Tu mana tangkal tara mandi mah. Nah, mandi ya. Mandi jeung kuring ah. Ngeunaheun.
Ya, lamun kerti Rizky. Kudu kena cai atuh. Pehana. Kerti Rizky mah cai gede. Pukul eta. Cuma kadi dinya. Sak. Geus jung, milu jung ama mati. Baru ngalis ieu mah. Didi masuk. Didatangkeun paranas. Heeh. Dibari jeroan paranas geus ngilu jeung. Aduh. Aduh. Agak aneh sebenarnya kalau media si Mamat. Ini kemana? Bukan dulu. Ikut dulu. Hah? Ini sok kena naon? Iya rek nguriling, ID-nya rek kemana sih? Rek ikut kemana? Sajang. Oh. Ya. Emang kemana kita? Kesesat kamu? Iya. Mau kemana? Beri UI. Lupa. Tujuannya? Kemana? Luka. Kamu tadi lagi ngapain abis apa cing? Abis ngapain ya. Bet ayah di dia? Biasa apa? Mau motoran. Sama siapa sendiri? Sama teman-teman. Terus kenapa jadi sendirian atuh? Ditinggalkan kumaha. Sok mau ikut kemana ini? Terakhir kan saya berhenti. Tahu saya juga lihat saya dikubur. Terus kamu tuh ini mau kemana? Ayo udah tahu mah udah mati mah. Kamu juga gelap kan pindah ke mana oge angger. Iya. Terus kamu pengennya gimana? Dianterin ke mana? Tadi lihat ke sini. Terang. Ya udah lampu nah harurung. Cara ang. Lampu. Ya, ini lampunya cara ang biasanya mah cuma satu. Iya. Tah kamu teh udah di sini udah terang. Terus saya yang kemana? Saya nggak tahu ini. Tiba-tiba ada penumpang, saya harus tanya mau kemana. Terang aja. Ya, saya emang ngedoain aja lah buat kamu ya. Ya nggak apa-apa sama aja doa. Beda. Sama aja, saya berdoa aja. Semoga jadi ada bantuan buat kamu. Ya saya. Siapa namanya? Siapa? Mario. Ya nanti juga kita minta teman-teman kita yang nonton malam ini mendoakan Mario. Ya. Biar kamu lebih terang bisa kemana-mana ya. Bisa dapat tempat maksudnya. Ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, jangan ikut-ikut orang. Nanti malah ada yang ngajak nggak benar. Malah bingung nanti. Saya baru lihat yang terang. Iya. Ya. Ya, tapi jangan ikut ke kita sekarang ya. Kamu tunggu di tempat kamu sebelumnya aja. Nanti semoga ada yang jemput kamu ya. Ya. Gak apa-apa. Jangan ikut-ikut ke mobil orang, jangan ya. Atau kamu balik lagi ke situ aja. Iya.
kamu lihat di mana, Di? Situ. Yuk maju. Yuk. Udah ratang. Mencontoh sepertinya. Ingin sama-sama. Ayo ah. Enggak serem sih kayak orang. Kasihan. Biru jengongi. Biru jengongi. Aduh. Aduh, kakak batuknya. Nah ini yang nenek-nenek apa yang kakek-kakek? Punten. Mangga. Alah. Nah, bade naon jol kadieu nya? Punten imah bade naros. Hanya tenang naon we tadi ningali rarame dieu nya asup we. Oh, atuh tadi dapat ayana naon. Mangga. Heula tara ningali nu kieu kuring mah. Gara-gara rohan juriga. Mangga bade sasauran mah abi nuju nguriling karasaan. Neang naon? Alana teh. Yo hoyong, terang kapungkur teh juga kumaha di dieu teh. Oh, seterang abi masuk sumur mah anda kapungkur kitu. Oh, geus teu dari ieu mah dan ena mah. Oh. Tos daya. Ah, ya jadi dua mamernya di ima-ima tapi dari ari nu kitu mantu lelempangan di jalan meureunnya. Oh. Mohon calik di bumi nu. Ah, ngerek kuring-kuring kene nu lelempangan di jalan mah. Oh. Mohon, mohon. Kunaon eta teh peda sieun? Lain. Oh. Kitu geuningan. Nyandu beunghar mah di ima meureun. Anu siga kuring mah di si jalan we. Luntang lantung tiba heula ge. Ya sugan teh bakal penak gitu jeungna jalan baheula di dieu teh teh di barumi mah nya hese. Heuh meureun marane kudu turun heula meureun. Matok meureun. Matak ieu mah mendakana teh kunti deui kunti deui di dieu. Nya atuh ari nu kitu mah moal aya dina tangkal. Oh ya. Jarang sih ya lihat tangkal kieu. Tidak mungkin. Tapi nya saeutik-saeutik mah nyaho lah kuring. Oh, ayo. Yang bahas ya kumaha. Nu uningannya. Kumaha kapungkur. Kan kuring mah jongos. Kumaha. Uning aja ngerancangan nu abi nu bieu henteu. Nu mana. Oh, kaburu luncat si Amat. Kan nya kitu teh lah kapake meureun nya. Sentuhan. Nebikeun ka paena kuring mah. Jaga we di dieu. Heeh. Oh, sae. Ngajaga tuan ayah keneh di dia. Oh, geus baralik tiba lagi. Ngajaga 50. Dihirup nepikeun ka kieu. Ngajagaan ke 50. Tapi setia eta janji satria mah kitu mun janji teu. Oh, ayeuna mah geus teu jadi imah deui. Oh, serobihnya. Yo jadi luntang-lantung. Nu hawatos atuh. Nya kitu hayang terang jaman kapungkurna jiga kumaha rame na di dieu seueur belanana sakumaha kitu. Oh di dieu mah meureun nya anu naon lah anu loba duitna meureun. No. Yang pangkatnya tinggi kali yang anu penguasa-penguasa. Benar. Tapi kasihan meureun. Oh. Ieu yeah, calikna di paralis dieu kitu. Ayalah hiji dua teu loba. Dari anu setengah-setengah mata di dia. Itu kayaknya di dia gitu. Ayah, iya nalah. Ayah bagian anak. Ayah bagian anak. Gimana? Untuk ke palingnya gitu yang meren prajurit lah. Oh. Mungkar itu. Berarti kerja menang belanda mah kajian ayah oge mau bos-bosna, mau jago-jagona maksudnya. Itu kayak hiji dua tuh lombang. Jeng teu kabeh ieu nya mawa pamajikan mah budak keningan. Oh, lalengoh mah nya. Lalengoh we. Paling goreng mawa awewe ka dieu. Pangneangankeun kitu nya. Goreng mawa ti mana ada meureun.
Sarwa butuh meren ya. Iya bener. Iya butuh duit, nu itu butuh oge. Lalu nanya. Gitu weh. Tah pas asup yang orang Jepang, ayah tuh imah nu dipake ngurung orang Belanda di dia. Di deket dia mah ente. Ente. Tapi memang teu jauh ti dia ayah. Ngan eta ge teu loba. Oh, ku sabab ari nu ngaranna markas mah nu pangnyahona. Oh, pangheulanana. Aya oh. Kajadian naon maranehna nyoti heula ngabalecir kabeh. Oh. Anu karunya ya, manu jauh ti dieu. Teu nyahona naon nya. Anu lobakan dan tetang tarahungkul waranda teh di dieu teh loba nu usaha anu dagang naon kitunya. Eta tah nu karunya mah. Tanya nanon tuh gerawak wehnya sakeluarga wehnya ya gitulah loba nu kawin oge jeung bangsa ukur yang ngureun nya di bawah teh loba teh tentunya nanon eta nu beak mah ari bangsa nu jarejeung mah langas nyaho teh nya bener sabaraha minggu saacana ge geus arah rinit bararalih kabur langsung kabur di dieu mah nya anu prajurit-prajurit teh weh kitu leutik leutik kitu weh meureun nya. Sugan teh di dia ayat ternyata kejadiannya nya gitu nya. Langsung nyahot ieu. Langsung ada ribut. Dan nya omeureun eleh kumaha oge. Nya benar. Nya nuhun geus kadongeng abi jadi nyaho ieu. Cik aya tuh. Aduh teu bebekan. Tiris. Teu aya atuh. Atuh ah. Kurang nggak ngomong segala rupa cap. Mungkin orang nggak lewat ke dia, emang dia lunggen. Ohnya, benar. Oke, kali ini mau mau kayak kurang lunggen ke dia. Ang, yo, Usep. Oh, mang Usep. Siap, siap, mang Usep. Yo, siap mang nuhun, mang. Nuhun, mang. Eh, kurir ini. Nih yang nggak nongso, kurir ditunjukkan mereka mana? Yang mungkin naon. Mang, yang tak iya mah di mang Usep, orang bangsa orang, ayangnya di Belanda. Aku mah gini, tau. Oh, ayah belah mana? Aya teh sugan da kuring matuar sanggeuran oge meureun ditajong. Eta tunduhkeun mah belah mana? Urang kudu ka belah mana? Oh ka tukang. Balik deui ka ditu. Ka tukang. Seuk urang balik. Aya imah-imah tadinya. Ah nya bener. Tapi heureun heula meureun dirinya. Cik, seuk. Ya. Cuk. Cik Mang Usep. Jadi iya bener sih kalau ngomongin perwira atau yang punya jabatan di zaman itu ketika ada berita apapun pasti mereka yang pertama duluan. Jadi pasti langsung kabur duluan dibanding sama orang-orang kecilnya lah ya. Istilahnya mah diamankan mirinya. Iya, pengamanan dulu. Dan tidak jauh dari sini mah ada pasti sini perwira-perwira meureun. Jadi udah kabur duluan bener-bener. Kita akan mencari rumah Belanda. Menurut penuturan Usep ya, Mang Usep. Cari aja rumah Belanda karena kalau hantu Belanda enggak berkeliaran. Ada di gua sana. Bener ya? Kenapa? Iya, bener. Iya, kenapa teh? Ya kosong. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka bareng aduh. Tekinten saena sareng lucuna. Ku abi di erokan, erokna saya pisan, cing mangga tingali boneka abi. Gak boleh keluar ya anak-anaknya? Gak boleh, bapaknya yang di depan tuh. Ya apa enggak? Di teras A. Selamat malam. Ya selamat malam. Maaf saya mengganggu, saya dan adik-adik saya mengganggu malam-malam. Tadi ada seseorang yang bilang kalau mau bicara dengan orang Belanda ke sebelah sana. Tadi ya. Saya lihat, masih ada ini di sini orang-orang Belanda gitu. Tuan mungkin ada di sini bersama keluarga Tuan? Iya, saya tinggal di sini. Iya. Menarik buat kami karena kami ingin tahu bagaimana Bandung pada saat itu. Apa yang Tuan rasakan tentang wilayah tentu ini? Tentu tempat ini sudah saya kenal sejak lama. Tetapi berubah banyak sekali. Apa yang Tuan lakukan pada saat itu? Saya bekerja.
bekerja. Ya, tidak jauh dari tempat ini saya bekerja. Oke. Ya, saya punya itu usaha ya, tempat berdagang. Saya tempat usaha di mana saya cari uang. Ya, saya dapat tempat ini karena tidak terlalu jauh dari tempat bekerja saya. Oh iya, tapi ya, yang semua yang ada di sini adalah keluarga Tuan? Tidak. Tidak, oke. Okay. Tidak. Ada anak-anak yang kalian lihat itu mereka sendiri. Oh, Tuan ambil, Tuan jaga. Ya, mereka. Iya, iya. Di sisi, ayo masuk, tidak di luar, ya. Oh ya. Ya, mereka tinggal bersama saya. Ya. Ya, ketika akan bicara, bicara saya dulu. Oh ya, baru ya, mereka boleh bicara. Ya, kami tidak akan bermaksud buruk. Kami hanya ingin berkenalan, ingin cari tahu dulu seperti apa di sini. Ya. Dan ya, semoga kami bisa mendoakan juga. Ya. Terus itu saja. Tidak. Tidak akan ambil, tidak akan bawa, tidak akan bawa. Iya, tidak, tidak. Tuhan, kalau boleh tahu, kenapa masih di sini? Ya. Saya buat rumah sendiri dengan jerih payah sendiri, tidak ada apapun yang mengganggu saya. Iya. Jadi ini rumah saya, mati saya di rumah saya. Dan tempat pulang ya di sini ya. Oh ya, baiklah, kami mengerti. Kalau bicara dengan anak-anak, silakan. Oke, okay. Oh, terima ya, kasih. Terima kasih. Ya. Yuk nantar India di sekolahan sih. Halo. Halo. Hai. Tadi kami lihat kamu di dalam. Ya, saya dengar. Ya, saya ingin kenal kamu. Kamu tadi sedang apa di dalam rumah? Tidak ada, tapi saya dengar. No. Dengar apa ya? Kalian bernyanyi, saya tahu. Oh. Aku tahu lagunya. Saya tahu. Suka. Biasa saja. Nah, oke. Saya boleh tahu nama kamu? Tidak apa-apa. Agar saya kenal kamu. Tidak usah. Oh, tidak usah. Baik, karena saya punya beberapa teman seusia kamu, jadi saya ingat mereka saat lihat kamu. Ya. Ya. Kamu senang di tempat ini? Ya. Mereka orang-orang baik. Oh ya, syukurlah kalau kamu senang berada di sini. Sebelum bertemu mereka, kamu gimana? Seperti bagaimana? Hanya berjalan ke sana ke sini di tempat saya dikubur. Tidak tahu, tidak ada pintu, tidak ada tangga, tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi saya cari. Tidak usah sedih. Jangan bicara itu kalau kamu tidak suka, ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini sudah bukan sudah bukan cerita sedih lagi. Oh ya, baik. Saya dulu tunggu itu badan saya di situ terus, okay. Tapi satu hari mereka pindah badan saya.
dipindahin. Tidak tahu kemana lagi. Ya, itu menjadi tempat yang sangat berbeda. Oh, ya. Alih fungsikan. Jadi kamu pindah dari tempat itu ya? Ya, saya berjalan sampai di sini ya. Iya, saya pikir ketika saya mati, saya harus duduk di kuburan saya. Saya tidak kemana-mana. Ketika itu sudah tidak ada, saya tidak tahu harus kemana. Jadi sebenarnya kamu tidak menunggu siapapun ya, hanya menunggu kuburan kamu dan kamu bingung harus tunggu di mana ya? Iya. Jadi saya panggil itu papa, papa panggil saya karena mungkin kasihan. Ya. Iya. Jadi ya sudah, saya punya tempat baru tidak di tanah lagi. Ya. Banyak keluarga baru juga. Ada beberapa teman di sana di rumah itu. Adik. Jadi seperti adik itu ada 3 lagi. Oh, satu banyak. Perempuan, 2 laki-laki. Oh. Nama kamu seperti aku pernah dengar. Sepertinya dia mengenal kamu. Aku kayak pernah dengar satu nama ini, tapi aku nggak tahu. Coba. Aku tidak tahu namamu itu. Tidak usah sebut. Okay. Tidak usah sebut. Saya tidak mau orang lain panggil saya. Oke. Okay. Saya boleh tahu usia kamu? 11. Oke, 11 tahun. Tapi kamu pernah berbicara dengan manusia lain selain kamu? Seperti ini. Ada beberapa orang tinggal di sini, orang seperti kamu, dia bisa lihat saya. Okay. Ya. Kamu punya satu sahabat ya? Ada. saya banyak ajak bicara anak kecil. Oh. Anak kecil bisa lihat saya. Ya, saya pasti. Okay, ya, okay, tapi okay. Mereka besar, mereka tidak bisa lagi. Oh, ya. Punya ya beberapa teman yang masih kecil ya. Iya, iya. Okay. Ya. Menyenangkan bisa berbicara dengan kamu. Terima kasih. Main-main kalau ada waktu kalian bisa main. Ya. Ya. Mungkin suatu saat lah ya. Kami lewat lagi sini ya. Orang tinggal ini rumah baik. Baik, oke. Okay. Terima kasih ya. Selamat malam. Malam. Ya bahasa sekali anak itu ya. Baik sekali anak itu ya. Sopan pisan. Sopan. Nggak tengil. Oh, jauh banget sama Marian mas lakuan. Ayo kita mencari misteri Indi Ratna. Let's go. Siap. Untung ada Fahru di belakang ya. Saya sudah tidak bekerja lagi ya. Cukup ya. Bisa Fahru. Bismillahirrahmanirrahim. Gue lagi sih muda teh. Kirain aku mah itu teh keluarganya teh. Ah, pas masih hidup ya. Udah bersama. Sigana si tua nama lajang eh. Ya benar, dari tidak jauh dari sini itu kan di sana ada kuburan besar asalnya. Oh, yang dialihfungsikan jadi tempat olahraga. Jadi itu dipindahkan, dia bingung dari sana jalan-jalan sampai ke sini. Kalau yang di sana mah kalau tidak salah tidak berhubungan sama orang-orang Jepang. Karena jauh sebelum Jepang datang sudah ada pemakaman umum. Kenapa di trauma sama jalan itu kenapa? Sebenarnya enggak trauma sih. Cuman selalu keinget aja soalnya memorable banget karena itu kali pertama maksudnya berinteraksi sama sosok tapi jauh dari keluarga karena itu kan acara sekolah sih kan nggak ada yang ngerti bentuknya gimana Dik? Perempuan rambutnya panjang tapi seumur anak SMP atau lebih tua enggak lagi? Kayaknya lebih untuk aku saat itu kayaknya udah teteh mungkin apa yang dia lakukan sama kamu
nempelin badannya ke badan aku. Dia... Wow. Oke. Okay. Dan yang lihat, aku udah tahu. Iya. Yeah. Teman aku yang memang sama punya, juga. Dia nunjuk Indi itu di belakang kamu. Aku bilang, "Dadi. Aku cuma bisa kayak gitu." Dan dia memang terkenal sebagai penjaga sekolah itu gitu. Iya, karena rumor yang beredar di sekolah aku pada saat angkatan aku ya, maksudnya banyak, "Oh, ada ini, ada ini." Ya udah, kan setiap sekolah pasti rumor ya, kan pasti ada. Dulunya apa, dulunya apa. Kamu berusaha chill gitu ya? Chill aja gitu kan, kayak 3 tahun aku masih harus di sini gitu. Taunya malam itu, aku sampai pokoknya nggak ikut kegiatan sampai selesai. Aku dijemput sama dijemput pulang. Terus apa yang kamu takutkan sekarang? Aku tuh ngerasa dia waktu itu kayak mau ambil. Iya, tapi teman aku keburu. Nunjuk. Ada teman aku namanya Sherika. Hai Sherika. Dia yang lihat, dia yang nunjuk. Tuh di sini, Adi. Ini ada. Iya, sekarang panggil sama Indi. Gantian. Di sini ada setan. Pundak aku sakit lagi. Sama dong. Sekolah. Sekolahnya juga. Sekolah. Pasti bener. Di sini ada setan, Cun. Hey. Rekan gua. Hey. Ingetan kene ya di urang. Harita tadi kumakeun budak nepi ka sieun. Ada pegang-pegang. Ke urang gantian nyagap. Tok cing warga geura cagapan letak ke urang nyagap di dinya. Resep ka budak ieu. Kunaon bae ka resep pan budak lo bae dinya. Da resep makan ieu. Pang bager. Pang bager. Itu masih Indi ngomong gila. Apal di mana? Apal di mana? Tapi nah. Karunya tapi nadi sing sieunan. Ah, itu ditapel-tapelkeun mah sieunan kumaha? Tapel-tapelkeun. Hah? Cieunan budakna. Jadi yang nganggap adi atau anak kita tuh rumah ieu teh. Budak cieunan. Nigoleuh ah. Sabal yeuy ah. Ngomong budak harana yang bunuh kiri sebut anak budak. Sabal yeuy ah. Ya, teu kudu kikituan geus sewang-sewanganna geus masing-masingna lain urusan di dunya. Nepi ka ayeuna masih sok loba keneh nu kasarurupan budak ku di dinya. Teu kudu mikarunya mana nu karunya mah. Ya alasanna teh karunya meureun nya. Duh Tuhan. Kamu Tuhan tahu segalanya. Kamu nanya. Menyinyir. Sebelah. Ini sotoy, emang Tuhan, guys. Emang nyedihkeun meureun. Kunti aja sombong lu ah. Endes teu kudu kikituan. Hayu sih ngambek. Bae urang ge ngambek, enggak diurang diheureuyan naon. Banyak yang sayang sama budak ini mah. Urang ge lanceuk nanya, ah naon mana kudu kikituan. Bisa repot-repot. Teu meunang kikituan, ayeuna ge loba budak araranya teu meunang kikituan. Soalnya budak lah ayeuna di anak gue ayeuna di dieu. Antara di sini. Eh? Ya, teu meunang. Bisi diangkut dipindahkeun. Hah? Kalau bisa cenah. Piraku. Wanian yeuh nantang. Piraku, guys. Ah. Eh, Faro. Mikir ya, saeutik mah. Sok nantang yeuh. Kumaha?
kan. Siun, woi. Wah, siun, woi, geus kieu mah, woi. Terkejut. Kompeten teh ngirungan kana mobil. Muni hebat sih yu teh. Yu raja di dinya meureun. Woi, siun urang euy. Raja apun tentang agang gue. Bisi diacak-acak ku aing. Tuh. Benghar buku budak. Lo banunya budak lagi. Lanjek-lanjek lagi nyerah. Naon. Jeng pipiluan segala. Sianan budak lagi. Sama ini dia langsung kerasa sarakit ya, banget liar kalau banget. Ya, kayak gini pasti mengeluarkan energi berat supaya kita takut. Wajar banget. Ya, orang mah kekeh pokona teu meunang kitu-kitu deui ka nu lain oge. Mancara. Mau ke budak mana itu? Lain masa ke budak budak kanu lain oge, si Radit cok laporan. Itu banyak yang kesurupan aku di sekolah. Kesurupannya? Tema nanggi gitu aneh, nggak ganggu budak rek di alajar, kalah diganggu. Erek ngali atau erek mau ke gitu aneh? Tahanu yuk. Jangan dong. Cepet banget jawabnya. Tanpa mikir. Langsung dong. Nunjuk. Ulahnya. Tanpa ulahnya. Dihadapi. Abi manges nyarios lalaunan. Nyarios bener. Ulah kikituan karunya. Bisi didinya. Ayanu. Ngaruksak. Urang mah ngobrol heula. Ente datang langsung main ngaruksak. Bisi gitu ke anak batur diruksak. Kukolota karunya didinya ngaruksak. Sok pikirkan heula. Ulah-ulah kikituan deui nya. Bebalin mah. Nya. Atau rek pindah wae. Kayaknya udah kebiasaan dari dulu jadi enggak bisa nih. Susah. Ih, si Koko. Aing nya si Koko teh. Urang ge nya ke maneh diusapan ku urang. Cicing. Sok diusapan ku urang nikahnya ah. Aduh. Ruk. Eh. Kan si Koko mah. Ruksak lumayan deh, oi. Hah? Pindah mau? Pindah mau? Nanya so, ay mau apa? Tapi karang sak lemeh tuh bisa kuku mah deh. Baik, kerahin kabe. Allah. Cicing, bisa nih capek. Nyarinya tapi ya sebenarnya. Dulu pertarungan loh. Pertarungan bapak budak kok. Padahal Indi yang mediasi, Angga yang ngobrol, yang marahin. Gue yang sakit. Lu juga kalian gue juga. Waduh. Aduh, yuk pergi. Harus geser ini mah. Ada yang marah lagi nih. Keren nih, let's go. Bedan lagian di mungkin kemampuan kamu kan semakin tua semakin bertambah. Jadi kamu bisa lihat lebih jelas sekarang gitu dibanding dulu. Iya. Kayaknya kita udah kecapean, kita juga udah ngerasain sakit yang enggak wajar nih. Harus segera dibersihin, cleansing ya. Cleansing. Supaya nggak bawa ke rumah masing-masing. Ya. Jadi kita sudahi Ghost Cartoon malam ini, walaupun memang Farul kurang banget kerjanya. Tapi nggak apa-apa. Masih bertahan. Tetap sayang kan, Teh. Masih kan udah langsung cepet tuh jawabnya kan. Farul aja yang gitu. Dibungkus. Terpa pikir panjang, guys. Tapi dia masih ini kok, dia masih akan ngejurnal lah setahun sekali. Ya, itu pun kalau Farulnya mau, kalau kita tuh pengen. Ready dong. Kering, bercanda-bercanda, enggak bener. Kita cuma bercanda aja. Mungkin ini adalah ekspresi kangennya kita sama Fahrul. Yes. Apalagi di Ghost Cartoon.
udah lama banget. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, Rul ya. Ya harus dong. Di titik selanjutnya. Ya dong. Ya dong. Minggu depan juga Ghost Kartu lagi ya. Enggak, rencananya soalnya Ghost Kartu selanjutnya tuh saya, Angga, Jeffrey, Kakang, sama Farul. Silakan. Tim lu, keren. Akhirnya mimpi kamu tercapai. Ya, selamat dulu, selamat dulu. Jangan dicirik. Enggak mau. Sampai Pak RT satu. Enggak dong. Si kejem. Jangan dong. Udah, gimana ramai kan Ghost Kartun hari ini? Ya, iya dong, seru banget. Tapi lebih epic comeback pas kita berlima dream team. Iya, nanti tunggu ya. Iya. Iya. Biar Kakang sama saya menemani di belakang. Teteh, tapi jangan kesan di depan lo. Teteh lo yang di depan. Takut ke tiba-tiba ke atas. Kamu ngajar satu sih. Terima aja. Kamu ini gak mau bareng sama aku? Mau. Takut ke atas tiba-tiba ke atas. Ini gak yakin. Udah bukan kota geningan jadi tiba-tiba. Naik-naik puncak gunung. Pokoknya terima kasih yang udah nonton Ghost Kartun hari ini. Oh, mana di mana? Gak mau pede kan? Udah biasa nge-host sekarang. Udah biasa nge-host kayaknya ya sekarang. Masnya di amber kayaknya dek. Ya udah deh kalau begitu. Coba sok mau ngomong sok. Boleh sok. Ya udah kalau gitu kita sudahi Ghost Kartun malam ini. Mudah-mudahan kalian terhibur, diambil yang baik-baiknya aja. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan kita iya. Tentang sejarah di tempat yang kita lewatin tadi. Betul ya, pokoknya kita sama-sama belajar aja. Ya udah, kalau begitu saya pamit dan geng pamit. Jangan lupa gitu. Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.